Tafsir Kiko. Hai sahabat baling-baling. Wah, lihat guys. Ada berapa kipas angin ya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guys. Nah, kipas anginnya cuma satu tuh yang terpasang. Yang lainnya gak ada jalannya, gak ada baling-balingnya. Wah, sebaiknya kita pasang yuk guys. Tapi Bunda butuh bantuan nih. Mana ya Altaf? Waduh, kita cari Altaf dulu nih guys. Altaf. Lo. Altaf ternyata ada di sini guys. Altaf lagi ngapain nih? Main kipas, Bun. Oh, ternyata Altaf lagi main kipas guys. Ini kipas angin kotak ya. Nah, sekarang Alta bantuin Bunda yuk. Bunda mau memasang jala dan baling-baling kipas angin. Ayo, Altaf. Wah, Altaf sudah ada di sini, guys. Altaf sudah siap mau memasang jala dan baling-baling kipas angin ya. Nah, gimana kalau kita tukar-tukar masangnya? Kayaknya seru deh kalau 8 kipas angin bertukar. Nah, karena masih ada satu yang terpasang, kita bongkar dulu ya guys kipas angin karslenya. Ayo. Wah, asik. Jalannya sudah kita buka guys, yang jala depan. Sekarang baling-balingnya. Lalu jala bagian belakang. Wah, sudah terbongkar nih guys. Sekarang Altaf mau memilih baling-baling dan jala ya. Ayo ikuti Bunda. Lihat guys, ini dia baling-baling dan jala yang kita punya. Nah, kita mau memasang jala dan baling-baling untuk kipas yang mana dulu ya? Wah, Altaf ternyata mau memasang karslen kipas angin berdiri. Ya udah deh, kita pilih dulu yuk baling-baling dan jalannya. Altaf mau pilih pakai yang mana ya? Wah, Altaf memilih yang kecil-kecil guys. Balingnya kecil, jalannya juga kecil. Nah, langsung kita pasang yuk di kipas angin karslen yang berdiri. Sudah terpasang guys, tinggal dikencangkan bautnya nih. Oke guys, satu kipas angin sudah bertukar. Sekarang Altaf mau memasang kipas angin apa ya? Wah, Altaf mau memasang kipas angin Niko guys. Kipas angin Niko pakai jala apa ya? Biar Altaf yang pilih. Jala yang besar. Altaf mau pakai jala kosmos guys ternyata. Nah, kita kumpulkan di sini ya. Ini jala kosmos. Terus baling-balingnya taruh sini juga. Oke, sudah siap merakit. Mari kita rakit. Altaf sedang memasang baling-baling. Kita kunci baling-balingnya. Ini baling-baling kipas angin kotak bilah 6 ya guys. Bagus ya.
Lalu pengikatnya mana, guys? Waduh, lupa nih. Altaf gak ngambil pengikat jalannya. Altaf lagi memasang pengikat jala. Sekarang kita pasang jala bagian depan ya. Oke guys, sudah terpasang jala depannya. Sekarang kita kencangkan bautnya. Oke guys, dua kipas angin sudah kita tukar-tukar. Masih banyak nih yang belum. Ayo Altaf, Altaf mau menukar apa lagi ya? Wah, ternyata Altaf mau pasang yang ini guys, kipas angin kaslen yang meja. Ayo kita cari jala dan baling-baling untuk kipas kaslen. Altaf pilih yang mana nih? Jala Niko. Altaf memilih baling-baling warna hijau nih. Ini baling-baling bilah 5. Penguncinya sudah siap Altaf. Ayo kita bawa ke sana. Wow, kita sudah menyiapkan jala dan baling-baling serta penguncinya guys. Dan sekarang Altaf mau mulai merakit. Kita mulai dari jala bagian belakang. Jangan lupa dikunci guys. Sekarang Altaf mau memasang baling-baling. Wah, warnanya cerah sekali ya. Kenapa? Oh, baling-balingnya nyangkut nih. Huh? Altaf cari baling-baling yang lebih kecil coba. Altaf sedang mencari baling-baling guys. Oke guys, Altaf sudah memilih baling-baling warna merah nih sebagai gantinya. Sekarang kita kunci dan terakhir, kita pasang jala bagian depan. Wah, sudah terpasang nih guys. Altaf tinggal mengencangkan bautnya. Wah, Altaf sampai tidur-tiduran nih guys. Karena kipas anginnya kecil, Altafnya jadi sambil tengkurap nih guys. Wow, wow, wow. Sudah ada 3 kipas angin yang kita tukar-tukar. Masih ada beberapa nih guys. Ayo kita cepet cari lagi ya. Untuk kipas angin yang mana duluan nih Altaf? Oh, Altaf ternyata pilih menukar kipas angin Cosmos Twino dulu guys. Nah sekarang kita cari yuk jala dan baling-baling. Pilih yang mana ya jalannya? Ayo Altaf yang pilih. Apa itu? Kasle meja bun. Wah, ternyata Altaf memilih jala dari kasle meja guys. Baling-balingnya apa dong? Sekalian dong diambil. Oh, mau pakai baling-balingnya ya? Baling-baling dari Karslen ya. Oke deh, semua peralatan sudah siap. Saatnya kita merakit. Oke guys, sudah ada 4 kipas angin yang bertukar. Masih ada 4 kipas angin lagi nih guys. Ada Aoyama, Cosmos, Wilhelm, dan juga kipas angin Sogo. Altaf mau memasang yang mana duluan nih? Oh, ternyata Altaf pilih Sogo guys. Ya udah deh, sekarang kita cari jala dan baling-baling untuk kipas angin Sogo.
Altaf pilih jala apa nih? Wah, ternyata Altaf pilih jala kipas angin Wilhelm, guys. Oh, Altaf mau baling-baling patah. Oke deh, nggak apa-apa. Kita bawa ke sana yuk. Semuanya sudah siap nih, guys. Tinggal kita pasang. Wah, Altaf tiduran lagi nih, guys. Ternyata Altaf mau mengencangkan baut. Oke guys, sudah ada 5 kipas angin yang bertukar. Sekarang Altaf mau memasang kipas angin yang mana? Auya Ma. Oh, ternyata Altaf mau pilih yang Auya Ma, guys. Cosmos sama Wilhelm nanti dulu ya. Sekarang kita carikan jala dan baling-baling untuk kipas Aoyama. Tuh, Altaf lagi memilih-milih. Itu Karslen. Lalu baling-balingnya apa? Sekalian cari balingnya. Oh, Altaf pilihnya yang warna ungu ternyata. Waduh. Jatuh guys, baling-baling dan jalannya. Altaf mengambil penguncinya nih. Wah, udah siap nih kayaknya. Kalau udah siap, kita bawa yuk. Kita bawa ke dekat kipasnya. Nah, kita taruh sini dulu ya guys. Oke, saatnya kita merakit. Sudah terpasang guys, tinggal kita kencangkan bautnya. Wah, sudah ada berapa ya guys? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke guys, tinggal 2 kipas angin lagi yang belum kita tukar-tukar ya. Altaf mau kipas angin yang mana duluan nih? Altaf pilih kipas angin Cosmos. Altaf mau pakai jala apa? Auyama. Jala Auyama, baling-balingnya. Warna biru, merah, kuning. Wah, ini ada tempel-tempelannya Altaf nih. Ada merahnya, ada kuningnya. Terus ininya biru. Iya, ini Altaf yang nempel ya. Oke deh, kita bawa ke sana. Lalu kita rakit ya. Altaf lagi mengencangkan baut, guys. Nah, sekarang tinggal satu lagi nih, guys. Tuh, yang lain udah semua, udah kita tukar-tukar, warnanya bagus-bagus, guys. Tinggal si Wilhelm nih yang belum kita tukar. Wilhelm mau dikasih jala apa ya? Wah, Altaf mengambil jala apa itu? Oh, ini jala Mas Pion. Terus baling-balingnya apa ya? Coba Altaf pilih baling-balingnya. Altaf memilih baling-baling yang kecil. Warnanya biru. Ya udah deh, sekarang kita bawa semua peralatannya ya. Oke deh, karena semua peralatannya sudah siap, sekarang saatnya kita merakit.
Altaf mengencangkan bautnya, guys. Oke, guys, semua kipas angin sudah selesai kita tukar-tukar. Nah, sekarang kita susun dulu yuk, guys, biar rapi ya. Mari kita susun. Oke, guys, semua kipas angin sudah kita susun ya. Altaf sudah siap menghidupkan. Wah, Altaf siap menghidupkan. Ya udah deh, kita hidupkan dulu mulai dari sini. Nah, ini kipas angin Cosmos 16XDC pakai jala Aoyama ya, guys. Baling-balingnya warna-warni. Ini yang keuang. Terus yang ini? Tuh. Ini kipas angin Niko pakai jala kipas angin Cosmos. Baling-balingnya kecil, warnanya biru. Biru tua. Sudah dua yang kita hidupkan. Sekarang yang ketiga ini kipas angin Carsland yang berdiri ya, guys. Pakai jala kipas angin Sogo. Selanjutnya yang keempat, four. Ini kipas angin Cosmos Twino. Dia pakai jala kipas angin Carsland yang meja. Baling-balingnya berwarna biru. Wah, sejuk banget nih, guys. Altaf terbang. Lalu yang kelima, kipas angin Well Home. Nah, dia pakai jala kipas angin Mas Pion nih. Baling-balingnya warna biru. Lalu kipas angin Aoyama. Kipas Aoyama pakai jala kipas angin Carsland. Baling-balingnya berwarna ungu. Wah, sejuknya masih ada dua kipas angin lagi nih yang belum kita hidupkan. Ini kipas angin Carsland meja. Ayo hidupkan. Kipas Carsland meja pakai jala kipas angin Niko. Baling-balingnya berwarna merah. Lalu yang kedelapan, kipas angin Sogo. Waduh. Uh-oh. Wah, wah, wah. Kipas anginnya, jalannya bergetar-getar. Wah, dia heboh sendiri, guys. Waduh, waduh. Lihat itu, Altaf. Kipas anginnya menabrak. Wah, digeser lagi sama Altaf. Kipas Sogo pakai jala kipas angin Well Home, guys. Lihat, semuanya sudah dihidupkan. Nah, sekarang kita matikan lagi yuk satu persatu. Wah, 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 kipas angin Sogo. Kamu menabrak kipas angin Carsland meja. Jadi berantakan tuh, guys. Untung yang lainnya enggak ya. Pasti gara-gara baling-baling patah nih. Oke deh. Terima kasih ya buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video berikutnya ya. Altaf Sidkiku pamit. Undur diri.